Lawan hukum air untuk berenang, sejumlah orang gabut lari di dalam air buat publik bingung. Sejumlah orang terekam kamera sedang berlarian di dalam air yang cukup dalam membuat warganet bingung. Video tersebut menjadi perbincangan usai diunggah oleh akun @bioimi di jejaring media sosial TikTok pada Senin 10 Januari 2022. Rekaman video memperlihatkan sejumlah orang, baik laki-laki maupun perempuan, tengah masuk ke dalam air yang diduga di sebuah danau. Lalu, kamera ikut masuk ke dalam air dan memperlihatkan pemandangan dalam air berwarna hijau bening dengan bebatuan kecil yang tampak indah. Sejumlah orang yang masuk itu pun tampak menahan nafasnya dan berlari di dalam air. Mereka berbaris layaknya prajurit di dalam air. Hal yang buat takjub adalah mereka tidak mengapung dan walau berjalan layaknya manusia di daratan. Kaki mereka dapat menyentuh lantai danau dan badan mereka sepenuhnya tenggelam di dalam air. Seorang perempuan yang menggunakan jaket berwarna merah muda tersebut tampak memimpin barisan tersebut. Dia berlarian cukup cepat ke arah depan, lalu dirasa sudah cukup jauh dia pun berbalik badan dan berlari kembali ke arah sang kameramen. Ternyata, orang-orang tersebut mampu berjalan di lantai danau dan tidak mengapung karena mereka menggendong sebuah batu besar di tangannya. Hal tersebut membuat mereka terjaga tetap berada di dalam air. Video yang telah ditonton hingga lebih dari 4,6 juta kali itu pun lantas mencuri perhatian warganet. "Itu kalau aku lagi lari di dalam mimpi," komentar warganet. "Tutorial mempersulit kehidupan," tukas salah satu warganet. "Gue malah gak bisa jalan di dalam air, pasti udah ngambang gue," ucap warganet. "Kenapa aku ngakak banget ya lihat ini," imbu warganet lain. Warganet tampak bingung dengan aksi tindakan orang-orang tersebut. Mereka pun menyebut sejumlah orang tersebut sedang gabut.